Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta seluruh komisioner. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dengan seluruh pimpinannya. Yang saya hormati Ketua DKPP, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, TNI Polri, para Ketua Umum partai-partai yang hadir pada malam hari ini. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang juga menjadi calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 01. Yang saya hormati juga calon Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Calon Wakil Presiden saya, Saudara Sandiaga Salahuddin Uno yang saya hormati. Tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kesehatan, diberi nafas dapat melaksanakan tugas konstitusional, tugas warga negara pada malam hari ini, yaitu melaksanakan program KPU pengundian nomor urut sebagai bagian dari proses demokrasi yang telah kita sepakati sebagai bangsa menjadi sistem politik kita. Saya atas nama pribadi dan atas nama calon wakil presiden saya dan seluruh partai-partai dan seluruh relawan yang mendukung saya mengucapkan terima kasih kepada KPU, seluruh komisioner KPU, kepada Bawaslu, DKPP atas semua penyelenggaraan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum tahun 2019. Sama dengan Pak Joko Widodo, saya berharap dan saya berkeinginan serta saya menyuruhkan seluruh jajaran, seluruh rakyat Indonesia, marilah kita laksanakan pemilihan umum dengan sejuk, dengan damai, dengan semangat kekeluargaan untuk mencari yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan masing-masing. Kita harus merasakan bahwa kita ini semua satu keluarga besar NKRI. Karena itu kita harus menyikapi semua persoalan bangsa sebagai persoalan keluarga besar kita. Saya berharap semua pihak selalu bersikap tenang, bersikap tidak emosional, menahan diri. Marilah kita menyongsong proses demokrasi ini dengan baik, dengan tenang. Kita berharap semua pihak melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya.